Selamat pagi jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Puji Tuhan, kita bisa kembali lagi bersama-sama bersekutu dalam ibadah online pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Kita percaya bahwa kita selalu dijagai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan kami bisa kembali mengikuti ibadah online via YouTube ini dimanapun kami berada Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini kami rindu untuk datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini kami datang, kami ingin meninggikan diri-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Dan kami mau bermazmur Tuhan bagi nama. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau betapa
kemuliaan-Mu mengatasi langit, mengatasi bumi, Tuhan. Kami meninggikan diri-Mu karena hanya Engkau satu-satunya yang layak kami tinggikan, Tuhan, dalam hidup kami. Karena kasih-Mu, Tuhan, karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sangat mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Pagi ini, Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati kami, Tuhan, untuk bersekutu dengan-Mu, Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuji nama-Mu, Tuhan, pada pagi hari ini. Oleh karena itu, Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa benar-benar terfokus hanya kepada-Mu, Tuhan. Karena kami sangat rindu, Tuhan, untuk bisa memuji, menyembah nama-Mu, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan yang bertahta atas segala puji-pujian kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa sama-sama kembali bertemu dalam ibadah online dengan tanpa kurang suatu apapun ya. Dan karena itu, pagi ini saya mengajak kita semua untuk bisa bersama-sama memuji nama Tuhan. Karena hanya nama-Nya lah yang kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu
saudara. Tuhanlah Raja atas dunia ini, dan oleh karena itu hanya kepada-Nya lah kita bisa mengandalkan hidup kita. Dan karena hanya Tuhanlah yang berkuasa, maka hati kita bisa tenang ketika kita berada dekat dengan-Nya. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk menyanyikan pujian ini. Kita mau katakan bahwa hati kami tenang Tuhan ketika kami berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Kita katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Pujian ini dari Allah. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku.
di saat kami tidak sanggup lagi Tuhan menghadapi apa yang ada di depan kami. Pertolongan-Mu selalu ada Tuhan buat kami, selalu ajaib dalam menunggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan kerinduan hati kami Tuhan, untuk menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di dalam hati dan pikiran kami saat ini, untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan, supaya firman ini dapat tertanam Tuhan dalam hati dan pikiran kami, dapat berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan bahkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk hamba-Mu yang akan bawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi mulut bibir lidahnya ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya ya Tuhan benar-benar berasal dari-Mu dan dapat kami terima dengan baik pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan sendiri yang hadir pada waktu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa terfokus hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah ini. 2 minggu yang lalu khotbah saya sudah mengajak kita semua untuk introspeksi ya. Apakah kita sudah menjadi murid yang baik untuk bisa bersaksi tentang kabar keselamatan. Seorang murid yang baik tentu kehidupannya seperti gurunya ya. Tuhan Yesus ketika turun ke dalam dunia berupa manusia, dalam rupa manusia dia menjadi saksi Bapanya yang ada di surga ya. Dan Tuhan Yesus itu sudah meneladani banyak hal terhadap murid-muridnya. Dan gilirannya adalah murid-muridnya belajar kepada Tuhan Yesus. Nah, teladan yang Tuhan Yesus lakukan itu salah satunya adalah dibaptis. Lalu dia menerima kepenuhan Roh Kudus dan dia menerima penyataan ya, urapan Tuhan. Sebetulnya Tuhan Yesus itu lahir dari Roh Kudus memang, tetapi secara manusia dia meneladani kalau manusia mau ikut Yesus maka harus seperti itu. Nah, pada saat sekarang setiap kita anak-anak Tuhan sebagai pengikut Tuhan Yesus sudah diurapi tentunya dengan Roh Kudus. Tapi sehingga kita semua, maksud saya sehingga kita semua bisa mendapat pertolongan Tuhan, kita semua bisa mengerti akan firman Tuhan gitu ya. Dan pengurapan itu sudah dinyatakan, pengurapan itu dinyatakan lagi oleh Yohanes. Kita mau baca dari 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Tuhan sendiri akan mengurapi kita sebagai orang percaya, yang orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya. Itu sudah janji Tuhan ya. Roh Kudus yang diberikan atas kita itu berupa pengurapan Tuhan, membuat kita mampu untuk menjalankan tugas pelayanan kita ya, yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena itu dikatakan bahwa orang yang telah mendapat pengurapan itu dapat mengetahui yang benar dan yang salah. Terus mengetahui mana roh dari Yesus, mana roh yang bukan dari Yesus. Mengetahui bahwa di dunia ini ada penyesat-penyesat. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita membuat kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan banyak hal lain yang didapati ketika Roh Kudus mengurapi kita, ketika kita mendapat kepenuhan Roh Kudus. Tetapi sayangnya tidak semua orang menghargai pengurapan yang daripada Tuhan itu. Nah saudara, pada hari ini kita semua ini mengetahui apa sih pentingnya pengurapan Roh Kudus itu ya. Supaya nanti kita tahu, oh kita tuh harus seperti apa. Supaya pengurapan itu tidak hilang dari kita. Kita membaca 1 Samuel 9 ayat 15 sampai 16a. 1 Samuel 9 ayat 15 sampai 16a. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel
sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Kita sambung dengan 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Saudara lihat ya, Saul diurapi khusus oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Pengurapan itu dikhususkan agar Saul dapat memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Tadi ayatnya dikatakan begitu ya, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan musuh-musuh di sekitarnya dan mampu menjadi raja atas milik Tuhan. Ketika Saul sudah diurapi, Alkitab mencatat bahwa ia menerima kepenuhan Roh Kudus. Roh Allah berkuasa atas Saul dan Saul dapat bernubuat. Saya kira kalau seseorang dapat bernubuat, dia tahu di depan itu akan seperti apa, akan apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa itu. Nah, seorang raja yang tahu di depannya atau beberapa langkah di depannya itu akan terjadi apa, tentu mengambil keputusan, memikirkan segala sesuatu dalam tindakannya, itu akan lebih pas, itu akan lebih bijaksana. Nah, jadi memang dibutuhkan pengurapan yang dari Tuhan. Tuhan tahu Saul membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Saul membutuhkan pengurapan khusus dari Tuhan. Tetapi urapan itu diambil daripada Saul. Allah menolak Saul ketika beberapa kali Saul tidak tunduk pada firman Tuhan. Saul tidak tunduk pada perintah Tuhan. Pada mulanya Allah sendiri yang menjadikan Saul sebagai raja dan mengurapi dia. Tetapi akhirnya justru hal itu tidak berlangsung lama. Kita mau baca dari 1 Samuel 15 ayat 26. 1 Samuel 15 ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Saudara lihat bagaimana Tuhan sebetulnya menentukan Saul sebagai raja atas Israel. Tetapi kerajaannya tidak kokoh karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Saul. Yaitu Saul melawan perintah Tuhan. Lalu Samuel mengatakan hal yang sebenarnya. Nah saudara, itu adalah perkataan Nabi Samuel tadi. "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau." Samuel selama ini selalu bersama dengan Saul. Dalam melakukan tindakan-tindakan, mengambil keputusan dan sebagainya, Saul selalu menanyakan kepada Nabi Samuel. Tapi Samuel mengatakan bahwa setelah ini dia tidak lagi. Saul meminta ampun atas dosanya. Kalau saudara baca yang berikutnya ya. Saul meminta agar Samuel tetap bersama dengan Saul supaya bisa menyembah Tuhan. Nah, sejak Tuhan menolak Saul, makin hari keputusan Saul makin salah. Makin hari Saul makin tidak punya hikmat. Karena sudah tidak ada pengurapan atas Saul. Kesalahan yang awal seolah-olah membela diri. Diawali dari ketakutannya Saul. Sebetulnya Samuel sudah menjanjikan pada hari yang ketujuh, pada waktu peperangan melawan orang Filistin ya. Pada hari yang ketujuh Samuel akan datang. Nah, untuk membakar korban bakaran, untuk membakar korban keselamatan demi supaya tentara Saul menang. Tetapi pada waktu itu Samuel tidak datang-datang dalam pandangan Saul. Sebetulnya kan waktu kedatangan itu sesuai dengan Tuhan, bukan sesuai dengan pikirannya Saul. Nah, tentara mulai meninggalkan Saul, Saul ketakutan. Jadi dia yang membakar korban bakarannya.
Padahal peraturannya adalah yang membakar korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa harus imam. Sepertinya tindakan Saul itu menyelamatkan tentara, padahal itu menolak. Hati-hati saudara, pada tindakan atau kesalahan bodoh seperti ini, kayak yang gak apa-apalah, Tuhan juga tahu. Sering ya kita seperti itu ya, tapi kenyataannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara lihat, ketakutan melemahkan iman. Nah, setelah kali pertama Saul berbuat salah, kemudian pengurapan tidak ada lagi pada Saul, dia sampai kepada seperti orang yang gampang kerasukan kuasa jahat. Kita tahu ya, Saul pernah kerasukan kuasa jahat atau roh-roh jahat, lalu Daud memainkan kecapi sehingga roh jahat itu keluar dari Saul. Lalu yang paling fatal yang dilakukan oleh Saul, kejahatan yang dilakukan oleh Saul, kejahatan besar yang dilakukan oleh Saul adalah memanggil arwah Samuel. Dengan perantaran seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, setelah itu Saul mati. Tuhan tidak suka, Saul menduakan dirinya. Tidak boleh ada orang-orang yang memanggil arwah-arwah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sepertinya Saul sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Dia melewatkan Tuhan begitu saja, memanggil arwah Samuel melalui seorang pemanggil arwah yang tadinya sudah diusir oleh Saul keluar dari lokasi atau kerajaan Israel. Jadi saudara, ketika pengurapan itu sudah hilang, maka orang itu menjadi bodoh. Karena itu kita harus menjaga pengurapan kita. Mari kita baca dulu Pengkhotbah 10 ayat 1. Pengkhotbah 10 ayat 1, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat itu artinya adalah seperti lalat mati membuat busuk dan merusak urapan atau minyak wangi yang dipakai untuk urapan. Nah, demikian pula kebodohan, lalat itu kecil ya saudara ya. Tapi ketika dia mati membusuk, dia membuat urapan yang besar itu berbau busuk. Nah, seperti itulah sebuah kebodohan kecil menghilangkan pengurapan kepada seseorang, menghilangkan hikmat kepada seseorang. Jadi rencana bisa dibuat, tetapi ketika ada kebodohan kecil melawan Tuhan, pengurapan Tuhan hilang, maka yang ada tinggal kebodohan pada orang itu. Dan ini dilakukan oleh Saul. Itu yang menyebabkan rencana Tuhan yang tadinya Tuhan adakan atau rencana baik pada Saul, yaitu menjadikan Saul raja dalam jangka waktu panjang, tidak terlaksana. Rencana Tuhan yang baik gagal. Nah, lalu saya ingin menyampaikan bahwa lalat itu dari bahasa aslinya adalah zebub. Ini adalah gambaran dari penyesat. Ini adalah gambaran dari Beelzebub. Beelzebub itu adalah the prince of evil spirits atau iblis. Iblis selalu mencari pengikut dan mencobai manusia agar jatuh dalam dosa. Manusia bisa dipakai untuk menjatuhkan atau menyesatkan anak-anak Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 27. 1 Yohanes 2 ayat 26 dan 27. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia.
Saudara tahu ya sekarang bahwa saudara itu dengan pengurapan Tuhan, saudara itu diajarkan oleh pengajaran kebenaran, oleh ajaran Tuhan. Dan ajaran Tuhan itu tidak dusta. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena itu hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi saudara, jelas sekali dikatakan bahwa orang-orang berusaha menyesatkan anak-anak Tuhan. Itu adalah gambaran iblis yang mau terus-menerus merusakkan anak-anak Tuhan. Hati-hati saudara, saat ini terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kesulitan akibat pandemi bukan saja membuat kita terlepas dari ajaran Tuhan Yesus, tetapi membuat tindakan-tindakan anak-anak Tuhan bisa salah. Tindakan anak-anak Tuhan sudah tidak lagi mendengarkan firman Tuhan karena tekanan yang banyak, gak lagi tanya sama Tuhan, tanya aja sama siapapun yang bisa nolong, oke, nurut. Sebenarnya pengurapan Tuhan itu mendatangkan hikmat. Itu sebabnya dikatakan bahwa pengurapan Tuhan itu mengajarkan kebenaran Tuhan. Dan orang percaya yang menerima pengurapan itu akan mendapatkan Roh Kudus. Dan orang itu berada dalam kebenaran. Karena Rasul Yohanes mengajarkan, karena itu Rasul Yohanes mengajarkan kepada kita untuk tetap di dalam Dia, saudara. Nah, siapakah pendusta itu? Tentu saja tadi saya sudah katakan si iblis ya saudara, yang tadi memang memakai orang-orang untuk menyesatkan. Jadi bisa siapa saja saudara. Nah, saya saat ini akan membandingkan. Ada pengajaran-pengajaran ya, ada orang-orang yang mengajak dengan ajakan yang sama. Tetapi yang satu mendatangkan hikmat, yang satu adalah penipu. Yang satu adalah orang-orang dipakai oleh Tuhan untuk kita berhikmat. Yang satu adalah penipu. Yang satu asalnya dari hikmat. Yang satu asalnya dari penipu. Kita baca dari Amsal 9 ayat 4 sampai 5. Amsal 9 ayat 4 dan 5. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ini adalah ajakan dari hikmat. Kita tahu ya, hikmat itu diawali dengan takut akan Tuhan. Hikmat mengajak orang-orang muda. Orang-orang muda itu betul orang-orang yang benar-benar muda, tapi juga orang-orang muda itu adalah satu gambaran di mana orang-orang yang tidak tahu di depan ini ada apa. Itu adalah orang-orang muda yang dikatakan di ayat 4 ini. Dikatakan siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari. Orang-orang yang tidak berpengalaman itu orang-orang muda ya maksud saya. Sehingga orang-orang yang tidak tahu di depan ini ada apa singgahlah kemari. Itu kata hikmat. Nah kenapa diberikan apa? Marilah makan rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Bukankah kita anak-anak Tuhan, walaupun kita sudah mengerti bahwa kita sudah diselamatkan, kita tidak tahu di depan kita ini ada apa. Ini kita termasuk orang-orang yang belum berpengalaman, mungkin masa lalu udah ada pengalaman-pengalaman, tapi kita belum punya pengalaman ke masa depan. Ini dikatakan diajak oleh hikmat untuk makan roti. Makan roti di sini artinya adalah firman Tuhan. Nah lalu anggur yang kucampur, apakah anggur yang kucampur itu? Seperti apa anggur yang dicampur itu? Kita mau baca Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Anggur yang dicampur oleh hikmat itu adalah anggur yang jelas asal-usulnya. Anggur yang biasa dipakai untuk di perkawinan, anggur yang biasa dipakai untuk di perjamuan kudus. Nah orang-orang yang mau datang untuk minum kepada anggur yang dicampur oleh hikmat itu adalah orang-orang yang dikatakan haus. Haus akan anggur itu, haus akan firman Tuhan. Dan
orang-orang yang seperti ini akan mendapat curahan Roh Kudus dan hujan berkat. Jadi orang-orang muda, orang-orang yang belum berpengalaman yang mau datang kepada hikmat otomatis akan mencari firman Tuhan dan mendengarkannya dan mengenal siapa Tuhan itu. Maka akan mendapat curahan Roh Kudus, akan mendapat berkat-berkat Tuhan sampai ke anak cucunya. Sehingga hidup di dalam kebenaran, dan ketika dia hidup di dalam kebenaran, maka rencana Tuhan yang baik atas dirinya akan terlaksana. Kita bandingkan dengan ajakan juga mirip-mirip tetapi dari penipu. Amsal 9 ayat 16 sampai 17. Amsal 9 ayat 16 dan 17. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Penipu mengajak dengan ajakan yang sama, saudara. Dikatakan, siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari. Bukankah tadi hikmat juga mengatakan siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari? Jadi ajakannya itu seolah-olah sama. Dan orang yang tidak berakal budi, ditambah ini ya, siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, orang yang tidak berakal budi juga diajak singgah oleh penipu ini. Orang yang tidak berakal budi itu bukan saja orang muda ya saudara, bukan saja orang yang tidak berpengalaman. Ada orang-orang yang sudah punya pengalaman buruk tetapi tidak berakal budi. Jadi melakukan kesalahan yang sama, diajak oleh penipu ini. Jadi saudara, penipu ini sangat ulung. Dia mengajak anak-anak muda atau anak-anak Tuhan juga yang tidak tahu di depan ada apa, diajak juga oleh penipu ini. Berikut juga orang-orang yang mungkin udah tua umurnya, pernah ngalamin hal buruk tapi tidak berakal budi. Diajak juga dan mau apa? Meminum air curian. Dikatakan air curian manis. Itu adalah air yang gak jelas sumbernya dari mana. Pokoknya asal rasanya manis aja gitu ya. Terlalu roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Saya meneliti apa sih roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Itu di Amsal 20 ayat 17a itu dikatakan roti hasil tipuan, sedap rasanya. Jadi firman Tuhan yang diputar balik, yang menipu, bukan firman Tuhan yang sebenarnya. Ini adalah penipuan, ini adalah gambaran persundalan. Adalah gambaran seorang wanita pelacur yang tidak setia kepada suaminya. Ketika suaminya itu pergi, atau wanita pelacur yang memang gak punya suami ya saudara, yang mengajak orang-orang yang tidak berpengalaman, anak-anak muda yang belum pernah rasanya tahu rasanya hubungan seks seperti apa gitu ya. Kalau kita tahu di kitab Amsalnya, diajak, sini enak loh gitu. Terus nanti saudara bilang, oh pendeta kok ngomongnya kayak gini gitu ya saudara. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Mereka diajak memuaskan nafsu berahinya. Anak-anak muda merasa bahwa itu benar, itu nikmat, seperti itu. Orang-orang yang tidak berakal budi juga. Sampai kadang-kadang orang bilang, gak masuk akal ya. Dia itu udah punya begini dan begitu, tetap aja mau diajak sama persundalan. Ini adalah gambaran kita menyembah ilah lain. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dengan menyembah kepada ilah lain. Tuhan hanya menyukai, hanya setuju, hanya memelihara orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hanya menyembah Tuhan Yesus. Jadi saudara, hati-hati dengan orang-orang yang sepertinya mengajak membagikan firman, tapi sebetulnya itu firman yang diputar balik. Hati-hati. Apa akibatnya? Kita mau baca dari Amsal 9 ayat 18. Amsal 9 ayat 18. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati.
inilah penipu. Penipu itu mengajak orang-orang, mengajak kita semua sepertinya manis ya, airnya manis, rotinya enak, sepertinya gitu ya. Memanggil banyak orang untuk datang kepadanya, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka ada di dalam komunitas arwah. Kalau dikatakan arwah, itu berarti bukan tempatnya bukan di surga. Karena kalau di surga adanya anak-anak Tuhan, malaikat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau arwah ini gak jelas, pasti ada di alam kematian. Dan dikatakan mereka diundang di dalam dunia orang mati. Jadi jelas sekali ya saudara, kita kembali pada peringatan Rasul Yohanes yang mengajarkan agar kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Jangan terbawa oleh pendusta agar pengurapan Tuhan boleh tetap turun atas kita semua. Jangan bodoh saudara, jangan melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iseng ah iseng, udah selesai ujian nih, udah selesai tugas-tugas nih, punya waktu kan main game. Awalnya main judi di game saudara, ini mah cuman virtual kok, uangnya virtual. Tapi kok menang-menang terus, jangan-jangan kalau kita bikin beneran, aku memang jago, aku menang. Lalu beneran pakai uang, masih online tapi uangnya ditransfer. Lama-lama, wah aku menang nih, aku menang. Iblis itu pintar sekali. Ditipunya orang itu, ditipunya anak Tuhan itu, menang-menang terus. Akhirnya oke, aku menggadaikan. Apa ininya, kalau aku kalah rumahku ambil. Hati-hati saudara. Saudara yang tadinya punya istri, punya anak, punya uang atau ya uang cukup lah. Punya rumah, tiba-tiba dipenjara, bercerai, tidak punya siapa-siapa. Itu penipu. Lalu, atau misalnya saudara juga ya, yang saya pikir juga ada yang lain misalnya. Oh ya, saudara yang suka online, sekarang online. Kenal sama cewek atau cowok gitu ya, online. Dari mana saja lah. Kelihatannya cowok ini bijaksana. Kelihatannya cewek ini cantik. Lalu saudara mengadakan apa? Pacaran online. Bukan cuma itu, saudara diajak telanjang mau. Kita sama-sama telanjang ya. Saudara tidak tahu. Di tempat yang lain itu ada orang lain di kamar itu yang video ulang. Lalu diviralkan. Hati-hati, kebodohan kecil menghilangkan segala martabat saudara. Saudara yang tadinya pacaran putus. Saudara yang tadinya punya istri cerai. Hati-hati, jangan sampai lalat kecil itu, kebodohan kecil itu membuat saudara terhilang. Membuat pengurapan Tuhan hilang atas saudara. Saudara tahu Simpson. Karena perempuan itu semua yang ada hilang. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan, roh Tuhan yang ada pada Simpson hilang. Saul karena kebodohan dia kecil membakar korban. Semua yang rencana baik Tuhan atas Saul hilang. Hati-hati saudara, semua orang yang percaya harusnya tetap tinggal di dalam Tuhan. Caranya adalah tinggal tetap dalam membaca firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan Roh Kudus. Terus membaca atau merenungkan firman Tuhan. Memahami mana yang benar supaya saudara tahu ketika ada sesuatu yang salah. Ketika itu penipu itu datang, saudara tahu ini salah, ini bukan dari Tuhan. Dan saudara tidak melakukan itu, saudara tidak tertipu. Demikian juga saudara dapat kuat bertahan. Walaupun penipu ini, ada SMS ya, yang perlu dana. Ayo ini gampang kok, tinggal KTP aja, gak usah ada jaminannya. Terus oh ini pertolongan Tuhan, hati-hati. Begitu saudara mau, saudara dibawa, imbasnya luar biasa, sebuah kehidupan yang buruk. Jadi saudara, tetap beriman kepada Tuhan, minta hati yang bijaksana, minta Roh Kudus menuntun saudara untuk punya hati yang bijaksana, supaya tidak melakukan kebodohan sekecil apapun, yang dimana setelah kebodohan kecil, makin lama makin besar, saudara terhilang. Dan nama saudara terhilang dari kitab kehidupan. Itu dituliskan di Wahyu. Jadi saudara tetap bertahan.
beriman kepada Tuhan, kesulitan apapun datang kepada Tuhan, setia dan minta petunjuk Tuhan untuk menjadi dasar dengan kelakuan-kelakuan saudara. Puji Tuhan. Amin. Mari saudara kita satukan hati. Kita mau memuji kepada Tuhan dan kita mau menyerahkan hidup kita hanya dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita supaya kita mempunyai hati yang bijaksana. Besar.
kami bersyukur padamu. Permohonan hati kami Tuhan, ajar kami Roh Kudus untuk kami bisa selalu memilih hal-hal dengan hikmat yang daripada-Mu. Luputkan kami dari penipu-penipu, dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, supaya rencana-Mu yang baik itu atas kehidupan kami secara pribadi boleh terlaksana, boleh digenapi, dan berkat-berkat-Mu boleh kami terima. Tolonglah ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Bapa di surga, hamba-Mu mohon kepada-Mu, kiranya Engkau sendiri yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu dengan setia di setiap minggu untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau menjawab setiap pergumulannya. Jagai Tuhan, jauhkan dari segala penyakit supaya kami tetap bisa melayani-Mu dengan baik. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami dalam mengatasi segala kesulitan karena pandemi ini Tuhan. Kami mohon kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini saudara, mari kita angkat tangan kita, kita mau menerima berkat dari Bapa di surga. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyimak kegiatan untuk seminggu ke depan dari Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Kita mulai pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Bapak Pendeta Robi Kerek. Kamis, tanggal 24 Juni 2021, pesan singkat oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Kemudian minggu depan, kita ibadah online kembali, hari Minggu 27 Juni 2021, dan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Maria. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Bapak Pendeta Stephen Pele, yang berulang tahun tanggal 24 Juni 2021. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.